Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dari jalan ikram saya berkhasilah dan keikhlasan kau bersiap mulia ini. Ini setiap kau perhatikan ketelitian tentang kebun kami taufik dan hidayah serta jangkuni Profesor Yawan ini serahkan dengan segenap kemampuan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pak Wagub yang kami hormati, Pak Badan, Kepala Badan, maaf, Informasi Geospasial diwakili Pak Deputi, Pak Staf Kepresidenan, kemudian Bapak Bupati yang mungkin yang sempat hadir, Bapak dan Ibu Kepala Dinas, Ketua Bapeda, hadirin para peserta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan peran pusat pengembangan informasi infrastruktur, infrastruktur informasi geospasial PPIG Pusat Riau dalam pembangunan simpul jaringan. Bapak dan Ibu, ini paling tidak kami menyampaikan bahwasannya PPIG Pusat Riau ini baru terbentuk, Pak. Baru terbentuk tahun 2019 ini. Jadi paling tidak kami menyampaikan informasi itu bahwasanya di Pusat Riau ini sudah ada suatu kelembagaan yang mungkin nanti dapat kita kerjasamakan dalam kita mengembangkan kebijakan. Kebijakan pemerintah, yakni pengembangan kebijakan, Pak, kebijakan satu peta. Jadi oleh karena itu kami sampaikan beberapa informasi saja. Yang pertama, kenapa tuh PPIG Insasrial itu penting? Ini tentu dilatar belakangi oleh yang pertama adalah kondisi Provinsi Riau yang kaya dengan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang renewable resources maupun non renewable resources, sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui itu diantaranya adalah sumber daya perkebunan, pertanian, perikanan, dan kelautan. Dan sumber daya alam yang tidak dapat dipengaruhi itu diantaranya adalah sumber daya tambang. Yang ini kadang menjadi tantangan di dalam kita menyusun suatu peta penggunaan pemanfaatan sumber daya alam itu. Kemudian yang kedua, di Provinsi Riau ini juga memiliki keanekaragaman sosial, ekonomi, dan sosial budaya. Yang ini juga kadang suatu kehidupan sosial dan suatu kehidupan budaya yang ada di daerah kita itu memiliki suatu wilayah tertentu. Misalnya di daerah kita ini terkenal dengan tanah ulayat. Ya, tanah ulayat juga ini perlu menjadi perhatian kita dalam pengembangan informasi geospasial ini. Karena kadang ini sering menjadi sumber konflik juga antar satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, seperti yang kita pernah dengar di daerah kita ini. Kemudian juga yang menjadi perhatian adalah
daerah Riau 64% ini wilayah daratan dan merupakan kawasan gambut yang juga sering menimbulkan permasalahan, ya, mungkin sering terjadi kebakaran hutan dan lahan yang kalau peta informasi geospasialnya kurang jelas, kurang fix, kurang pasti, kurang tepat, ini tentu juga akan menimbulkan berbagai permasalahan yang ada. Kemudian yang berikutnya, yang menjadi latar belakang kenapa kita perlu pusat pengembangan infrastruktur dan informasi geospasial ini adalah, kalau kita perhatikan perjalanan panjang penyusunan RTRW Provinsi Riau. Dari 1994 baru tahun 2018 ini perdanya selesai. Walaupun mungkin di dalam itu juga belum clear, terutama mengenai informasi geospasial yang ada. Jadi oleh karena itu, salah satu penyebab proses panjang penyusunan RTRW di Provinsi Riau ini ternyata adalah kurang terintegrasinya data spasial dan data non-spasial. Jadi oleh karena itu, kebijakan satu data dan satu peta yang tertuang dalam Perpres nomor 9 tahun 2016 ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat kita perlu tindak lanjuti. Oleh karena itu terbentuklah pusat pengembangan infrastruktur dan informasi geospasial di Universitas Riau ini. PPG tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi bahwasanya PPG ini adalah sebuah usaha terkoordinasi untuk memfasilitasi pencarian tukar guna berbagi dan pemanfaatan data dan informasi geospasial oleh para pengguna data spasial. Dan alhamdulillah di Pak Deputi ya, di seluruh universitas yang ada di Indonesia baru 10 PPG yang terbentuk. Ya, 10 PPG dan Universitas Riau ini merupakan pusat pengembangan infrastruktur dan informasi geospasial yang termuda ini Pak, baru terbentuk alhamdulillah pada tahun 2019 ini. Kami Universitas Riau berkomitmen untuk membentuk PPG ini di bawah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan ini juga merupakan pusat yang merupakan kerjasama dari kementerian dan kelembagaan yang ada. Di Universitas Riau ada beberapa pusat yang merupakan mandat terbentuknya, merupakan kerjasama antara kementerian, diantaranya adalah pusat pengembangan infrastruktur dan informasi geospasial ini. Selain itu juga ada pusat penelitian lingkungan hidup ya, penelitian lingkungan hidup. Itu kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian Pusat Kajian ASEAN, itu merupakan kerjasama dengan Kemenlu. Kemudian juga SDGs, Pusat Sustainable Development Goal, ini merupakan kerjasama dengan Bappenas. Dan alhamdulillah pada saat ini Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Informasi Geospasial Universitas Riau ini terbentuk berkat kerjasama BG dan juga dukungan dari WRI. Jadi oleh karena itu kami tentu atas nama Universitas Riau mengucapkan ribuan terima kasih atas terbentuknya pusat ini, dan untuk keberlanjutan ini kami juga terima kasih kepada pemerintah Provinsi Riau dan juga beberapa pemda yang ada di Provinsi Riau yang telah menyampaikan komitmennya untuk kita melaksanakan kebijakan satu data, satu
kota di daerah kita ini. Jadi kami Nusa Seriau dengan PPIG yang ada ini menjalankan misi yang sudah kami susun. Yang pertama adalah menyediakan layanan penyediaan informasi data spesial yang profesional, kemudian mengupayakan standarisasi informasi data spasial yang akuntabel, dan yang ketiga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang handal di bidang geospasial, dan yang keempat membangun kerjasama multipihak yang sinergis untuk pelaksanaan tridharma dan pembangunan daerah. Dan di Nusa Seriau penyelenggaraan PPG ini alhamdulillah didukung oleh beberapa bidang ilmu yang ada, yang terdistribusi baik di Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Kehutanan, kemudian di Fakultas Perikanan Kelautan. Walaupun ceritanya Perikanan Kelautan, di sana juga terdapat bidang yang mempelajari manajemen sumber daya. Jadi oleh karena itu, sekali lagi kami atas nama Nusa Seriau mengucapkan jumlah terima kasih kepada PIG dan WRI, dan juga pada pemerintah Provinsi Riau dan Bapak dan Ibu pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Mudah-mudahan kebijakan satu data, satu peta di Republik Indonesia ini akan dapat realisasi dengan baik, dan ini tentu akan memberikan stimulan dalam pembangunan Republik Indonesia ini di masa yang akan datang lebih baik juga. Demikian mungkin beberapa informasi mengenai PPIG Nusa Seriau yang baru terbentuk, dan kami siap untuk kerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan misi yang telah kami rumuskan tadi. Demikian, kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserahkan oleh Bapak Dr. Suprajaka, kami persilakan kepada Rektor Universitas.